Warga Desa Manunggal, Deli Serdang, geger menemukan sesosok jasad wanita lansia tanpa busana di bantaran Sungai Deli. Diduga wanita tersebut terpleset ke sungai dan terbawa arus saat hendak mandi. Warga di bantaran Sungai Deli, Jalan Inspeksi Bantenan, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, digegerkan dengan temuan jasad seorang wanita lansia di bantaran sungai. Salah seorang warga yang mengenali jasad tersebut langsung menghubungi pihak keluarga yang kehilangan orang tua mereka sejak Senin pagi. Pihak keluarga yang tiba langsung mengidentifikasi jasad bernama Ramia, 70 tahun, warga lingkungan 13 Kelurahan Klugur Medan Barat. Rido, warga yang menemukan jasad wanita lansia tersebut, mengatakan awalnya melihat jasad korban terbawa arus sungai tanpa busana dan langsung menepikan jasad di pinggir sungai. Mandi, nampak orangnya ya langsung kami pinggirkan. Pas kalian temukan tuh kondisi dia gimana? Udah ngapung om. Kondisinya nggak pakai pakaian atau gimana? Nggak pakai pakaian lah, atas busana. Nah itu kenal nggak sama yang nganyut tuh? Nggak kenal. Setelah kalian pinggirkan, baru kalian ngapain? Kami teriak lah, kalau mau warga. Kini pihak keluarga membawa jasad wanita yang hanyut ke rumah duka dan tanpa melakukan otopsi. Dari Deli Serdang, Yuda Bahar, iNews melaporkan.